Sebab diharamkan mereka merasakan daripada Players Association Dunia dan juga ketika itu IBF merasakan bahawa ianya spoil. Dia akan merosakkan bulu ni. Okay. Bahawa daripada itu, dari hentakan tu dia akan rosak bulu tu. Okay. Mungkin kanak-kanak zaman canggih ketika ini tidak mengenali mereka. Namun bagi mereka yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an, lima bersaudara ini pernah menjadi hero ketika sedang membesar. Kelahiran bintang-bintang muda dalam sukan badminton muda di Malaysia pada akhir tahun 1970-an terdiri daripada anak-anak Datuk Sidik Abdullah Kamar, iaitu Miss Bun, Razif, Jalani, Rahman dan juga Rashid. Disebabkan mengungguli pelbagai kejohanan di Malaysia, maka mereka dipilih untuk mewakili negara kejohanan badminton di peringkat yang lebih tinggi. Walaupun masih muda, dari kejayaan demi kejayaan itulah maka terbinanya sebuah tugu berbentuk raket dan bulu tangkis di depan rumah mereka di Kampung Kancung Darat, Banting, Selangor. Ini semua hasil sumbangan dan jasa Datuk Haji Sidik Abdullah Kamar yang tegas dalam mendidik anaknya. Datuk Haji Sidik lahir pada 9 Januari 1936 di Banting, Selangor. Beliau bersekolah di Sekolah Agama Al-Mansur, Pulau Pinang pada 1970. Beliau bersara dan seterusnya bermula detik beliau melatih anak-anaknya menceburi sukan badminton. Beliau juga merupakan pengasas Kelab Nusa Mahsuri, iaitu kelab badminton pertama di Malaysia, ditubuhkan pada 10 April 1997. Mungkin masih ramai yang tidak tahu bahawa Haji Sidik juga merupakan pemain badminton profesional yang mula bermain secara kompetitif ketika usia 21 tahun pada 1957. Haji Sidik meninggal dunia pada 17 Oktober 2005 pada usia 69 tahun. Jasanya tetap akan dikenang sampai bila-bila atas sumbangannya kepada negara. Visi Datuk Haji Sidik untuk melihat anak-anaknya menjadi jago badminton bermula dengan anak lelaki pertamanya, Miss Bun, sebagai eksperimen. Ketika usianya mencecah 7 tahun, iaitu pada 1967, Miss Bun sudah mula dilatih secara serius oleh bapanya di gelanggang badminton di hadapan rumah mereka. 2 tahun kemudian, rutin sama turut dilalui adiknya, Razif dan Jalani setahun kemudian. Tidak lama kemudian, anak-anak Sidik dibawa oleh seorang jurulatih BAM ke Institusi Victoria di Kuala Lumpur untuk menjalani latihan. Di peringkat awal, bakat Miss Bun dalam badminton ditenggelami adiknya. Razif atau dikenali Mok dalam kalangan adik-beradik, lebih berdisiplin dan jarang ponteng latihan berbanding Miss Bun dan Jalani yang lebih nakal. Tetapi sejak kategori bawah umur 15 tahun, Miss Bun sudah mula menewaskan Razif yang 2 tahun lebih muda darinya. Pada 1980-an, Sidik bersaudara mula membuat kemunculan dan seterusnya menggegarkan arena badminton antarabangsa. Pencapaian yang berjaya dicapai oleh mereka adalah Piala Thomas, Sukan Olimpik, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, terbuka seluruh England sehinggalah kejohanan dunia. Bukan kemenangan sahaja yang membuatkan adik-beradik Sidik ini menjadi terkenal di peringkat antarabangsa. Malah terdapat satu lagi kriteria yang membolehkan mereka digeruni dalam kalangan pemain-pemain berbisa. Sememangnya telah terbukti bahawa dari awal lagi Miss Bun mempunyai akal badminton yang sangat tajam dan ia membuahkan hasil dalam penciptaan satu teknik servis yang sangat unik dan luar biasa, dikenali sebagai servis Sidik atau servis S yang dicipta adik-beradik ini. Kehebatan servis ini tidak dapat dinafikan sehingga mengundang kekacauan dalam kalangan negara-negara gergasi dalam arena badminton. Teknik tersebut tidak pernah digunakan, malah tidak pernah terlintas dalam fikiran mana-mana pemain handalan ketika itu. Sesetengah pengulas juga berpendapat bahawa adik-beradik Sidik memperoleh hasil yang mana tidak pernah berlaku sebelum ini melalui penggunaan servis Sidik. Dengan tiba-tiba, dunia badminton seperti dilanda badai ribut taufan. Pemain-pemain handalan yang menjadi pilihan rebah satu persatu tertewas kerana servis ini. Hal ini telah membuatkan anak-anak Sidik telah mendapat mata demi mata dan pihak lawan tidak dapat membalas pukulan mereka. Malah pemain handalan China dan Indonesia kemudiannya menguasai teknik ini dan ia membuatkan dunia badminton terpisah kepada dua bahagian, iaitu mereka yang tahu akan teknik ini dan lagi satu kumpulan adalah mereka yang tidak tahu. Servis S ini sangat unik di mana ia menyebabkan pergerakan bulu tangkis menjadi ulang-alik yang tidak menentu. Teknik ini dibuat
dengan kepala bulu tangkis dipegang menghadap ke atas dan bahagian bulu pula dihalakan ke bawah. Tangan yang memegang raket haruslah bersedia dalam kedudukan pukulan backhand. Ketika bersedia dalam posisi, servis dilakukan secara backhand di mana pukulan dilakukan hanya dengan menolak pergelangan tangan. Bulu tangkis yang dilakukan servis S membuatkannya melayang dalam keadaan berputar-putar ke arah pihak lawan. Apa yang membuatkan servis sidik ini tersangat bahaya adalah ia sangat mengelirukan di mana pihak lawan terpaksa memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap bulu tangkis untuk memastikan mereka dapat membalas pukulan. Disebabkan bulu tangkis tersebut berpusing-pusing di udara, pihak lawan terpaksa perlu mengambil masa memerhatikan bila bulu tangkis tersebut akan menghadap ke arah mereka. Jika tersalah langkah, pukulan balas yang tidak sempurna oleh pihak lawan akan membahayakan mereka dan lebih buruk, bulu tangkis tersebut boleh tersangkut pada raket pihak lawan. Disebabkan oleh situasi ini, servis sidik telah menerima pelbagai kritikan dan bantahan antarabangsa dengan alasan teknik ini merosakkan bulu tangkis. Bantahan dibuat bukanlah disebabkan servis ini memberikan kelebihan kepada adik-beradik sidik, kerana ia juga digunakan oleh ramai pemain-pemain antarabangsa yang lain untuk memanfaatkannya. Adik-beradik sidik sendiri pun tidak terlepas dalam menjadi mangsa kepada hasil ciptaan mereka sendiri yang bahaya itu. Antara pemain yang mula-mula mempopularkan serangan pada masa menerima servis ialah Herianto Arbi dan Lim Swee King. Ia sememangnya menjadi masalah kepada pemain lawan untuk mengambil servis ini dan membuat serangan pada gerakan awal. Hal ini demikian kerana pemain lawan yang menerima servis ini akan menerima bulu, bukan kepala. Servis S ini dikatakan sangat berkesan dalam permainan beregu. Razif dan Jalani dikatakan dapat memenangi kejohanan seluruh England 1982 hasil dari keberkesanan servis S. Komuniti badminton antarabangsa mula berdebat mengenai servis ini. Denmark dan England mendakwa bahawa servis ini melanggar peraturan dan harus diharamkan. Pada Mei 1981, dalam mesyuarat pertama Persekutuan Badminton Antarabangsa IBF, Denmark dan England sekali lagi bercadang untuk meminda undang-undang dan mengharamkan servis ini, sementara Malaysia dan Indonesia menentang cadangan itu. Ketika itu pasukan China sudah memahami teknik ini, membuatkan China menyokong Malaysia dan Indonesia. Undian akhir untuk mengharamkan servis sidik adalah 51 menyokong dan 35 menentang. Undian tersebut gagal kerana undian tersebut tidak mencapai 2/3 yang diperlukan. Semasa terbuka All England pada Mac 1982, Malaysia yang diwakili oleh Razif dan Jalani yang masing-masing berusia 19 dan 18 tahun telah memenangi kejohanan tersebut dalam kategori beregu menggunakan teknik servis ini, mengalahkan pasukan dari Scotland. Kemenangan ini sangat bermakna dan berharga bagi rakyat Malaysia yang sudah sekian lama tidak dimenangi Malaysia sejak tahun 1971. Ia membuatkan para penentang lebih lantang menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap servis sidik. Pada 15 Mei 1982, semasa mesyuarat agung tahunan IBF selepas Piala Thomas, sekali lagi perdebatan dilakukan mengenai servis ini. Denmark mendakwa bahawa jika titik sentuh pertama adalah bulu tangkis adalah bukan di bahagian kepalanya, maka ia menjadi satu kesalahan. Pengerusi IBF juga mengakui servis ini memberikan penggunanya kelebihan yang besar. IBF dan Persatuan Badminton China mengadakan mesyuarat tergempar untuk menganalisis servis ini dari sudut pandangan teknikal. Selepas analisis teknikal dan pakar, kesimpulan telah dibuat iaitu servis sidik dilakukan dengan melakukan sentuhan pada bahagian bulu dan kepala bulu tangkis secara serentak sekaligus melanggar undang-undang badminton iaitu pukulan berturut-turut. Maka servis ini adalah tidak sah. IBF memberikan keputusan terakhirnya iaitu mulai 1 Julai 1982 servis sidik itu diharamkan dalam semua pertandingan antarabangsa sehingga ke hari ini. Keputusan ini agak tidak masuk akal kerana cara memukul bulu tangkis tidak sepatutnya dijadikan satu alasan untuk diharamkan kerana ia tertakluk kepada penggunaan oleh pemain tertentu sahaja. Walaupun begitu,
kejayaan adik-beradik Siddiq menjuarai satu demi satu pertandingan badminton antarabangsa selepas itu membuktikan kehandalan semula jadi mereka dalam sukan ini. Perkara ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai pengaruh yang besar dalam arena badminton sehinggakan penciptaan servis unik ini menjadi trademark dan membuatkan kita menjadi juara dunia serta mampu membuatkan pemain peringkat antarabangsa terkulai untuk membalas servis ini. Sekiranya servis Siddiq tidak diharamkan dulu, mungkinkah telah terciptanya pula teknik pukulan balas yang tidak kurang hebatnya? Berkemungkinan besar Malaysia akan menjadi kuasa badminton dunia. Malahan emas Olimpik, kejuaraan dunia dan Piala Thomas hanyalah dicelahan gigi sahaja. Apa-apa pun, semua sudah menjadi sejarah. Semoga badminton Malaysia terus berdaya saing hendaknya. Dan ribuan terima kasih kepada keluarga Siddiq kerana sentiasa mewarnai industri sukan badminton negara. Sekian, terima kasih.